Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan akan hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini untuk memberi keterangan. 42,209 mangsa banjir masih ditempatkan di 212 pusat pemindahan sementara di Johor, Negeri Sembilan dan Melaka setakat pagi ini. Situasi di Johor masih serius dengan 39,385 mangsa ditempatkan di 192 PPS di 8 daerah. Kerajaan tidak pernah menghalang kebebasan orang ramai untuk berkarya dan mengekspresikan diri melalui kandungan kreatif di platform media sosial selagi ia tidak menyentuh sensitiviti berkaitan 3R iaitu bangsa, agama dan raja, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Ikuti liputan dan analisis 100 hari kerajaan baru setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.